Halo awak-awakku semua. Wah, lagi lu gua ada. Pemandangan di belakang kita adalah sawah sekarang. Jadi kalian pengen tahu kalian kepo aku pengen ngapain? Let's go Ismi. Guys, jadi hari ini sebenarnya kita pengen bikin konten TikTok di sini di bawah sini. Ngapain sih garuk-garuk mulu? Cuma sebenarnya gue pengennya tuh buka puasa di dalam sini, di sini. Hah? Sampai maghrib. Oh, gila kali ya? Iya, makanya. Tapi masalahnya banyak yang harus dipertimbangkan ya, kita belum ditakdir gitu-gitu. Paling hari ini kita mau ngasih tahu kesederhanaan kita ya. Kita sering main di sawah gini karena pagi nanti apa hari bener, ya. Benar, karena ini kayak gini itu seru banget. Seru banget. Ya. Jadi kita mau nyebrang juga kayaknya susah. Nanti kita bakal nyebrang pelan-pelan kita. Lu takut gak sih di sawah? Takut. Ini gua enggak tahu ya, ini soalnya kemarin-kemarin gua pernah ke sini dan enggak bisa, kata petaninya enggak bisa lewat sini, enggak ada gitu. Tapi kita coba nekat aja kali ya. Coba nyebrangnya gimana? Tapi kita pelan-pelan. Kita enggak boleh asal-asalan injak, takutnya ada ranjau. Iya, nih guys, lihat ya pemandangannya, nah gitu. Jadi kita harus menerjang ini dan hati-hati, takutnya ini dalam doang lu. Coba lu dulu dong. Kasih step by step. Ini kesini dulu deh kalau menurut gue deh, yang kecil nih. Mana lu enggak pakai celana panjang. Tuh, tapi di sana orang bisa masuk loh. Ukuran percobaan pertama yang punya channel dong. Adam udah mulai turun. Dalam tinggi sih. Sifat dulu kan. Takut nih. Ini tinggi. Ya. Dia masa semua. Dia malah jebur. Dadah. Siva dulu, iya, gue yang pegang kamera. Ini tinggi banget nih. Lu madep ke depan. Oke, sekarang Siva dan gue. Kita dulu tungguin. Awas. Sebuah petualangan guys. Aku ngapain masuk lagi? Oke, kita sudah di sampai untuk berjuang di sini. Sekarang kita mau ke sawah buat nyari view-nya yang bagus. Tudam, Siva tolongin. View-nya yang bagus dan sekarang kita mau nyari bekicot. Mana? Nyari bekicot. Oke, udah sampai. Yeay. So guys, jadi kita di sini udah nyampe di pertengahan sawah dan kebun-kebun binatang guys ya. Jadi kalian bisa lihat sawahnya yang tidak terurus, tapi kita nggak bakal ngerusaknya. Kita tetap menjaganya. Dan ingat satu, kita pengen buka puasa di sini, tapi apa ya? Karena kebentrok waktu juga kali guys ya. Coba lihat nanti aja, kita bisa buka puasa di sini atau tidak. Ini juga kita waspada banget, takut ada beling atau bekicot begitu yang ada di bawah tanah ini nih guys. Yang ada di bawah tanah. Kita hati-hati, kita selalu pakai sendal. Tuh. Tadi anu. Sendal aku. Jangan pakai sendal. Kita selalu pakai sendal. Gak putus. Ayo, lihat sendal gua guys. Butuh semua, hancur. Ayo guys. Wah, seru. Di dalamnya seru banget anjir. Ayang, di dalam banget loh ini tuh. Oh, semua.
Tuh guys. Eh, kita balap lari yuk bikin game. Enak banget guys, sumpah. Aku sumpah enak banget, sumpah. Ini mah enggak ada tai, ini mah tanah semua, bukan tai. Ismi takut sama tai, guys. Ya sih gue juga takut sama tai, mah. Ayo mau mana, Yang? Sini. Tuh, guys. Gue sih mau nantang mereka-mereka nih lomba lari sama gue. Gue kan dulunya tuh orang sawah banget kan. Iyalah, kalau lomba lari gue takut baju gue kotor. Ya. Itulah orang-orang tidak totalitas, guys, dalam membuat konten. Ini seperti Adam Ali diet nih. Tuh, lihat. Kaki udah belepotan kayak petani. Tinggal gue nyabutin padi doang, udah jadi petani. Ini orang tidak totalitas di Indonesia nih, bikin konten takut kotor. Seorang Ismi dan seorang Sipa yang sangat cantik dan mempesona mainnya di sawah, ya guys ya. Ingat ya. Eh, kita air yang mengalir ya. Aku pengen jalan-jalan dulu. Ayang, jadi kita menuju pulang ini karena udah sore banget tuh, lihat udah mau maghrib, kita karena harus kita buka puasa banget parah nanti ya. Lihat di TikTok kita masing-masing, di akun TikTok kita, karena kita bikin TikTok banyak dan seru-seruan tadi, seru banget. Yoi. Kita tadi nyari-nyari apa, kodok sama kicot, belut ngapain ular lu cari, nyari mati lu. Berapa ada macan semuanya. Udah yuk, sekarang kita mau pulang, udah maghrib juga nolet. Iya, udah mau buka puasa. Yuk kita pulang aja. Eh, ini ada lubang ular tau guys tuh. Yuk kita pulang ya. Lihat mana, lihat sana aja yuk. Alright guys, jadi kita mau perjalanan pulang guys. Kuk. Ini guys kaki Sipa nih. Betisnya gede banget kayak betis pemain bola. Hati-hati guys, kadang suka ada ranjau. Guys, nih lihat sendal aku pada putus, guys. Tuh. Hei, kenapa, Ismi? Ismi, gue bilang hati-hati, ya Allah. Yang, kameranya pegangin, ya Allah. Eh, berdarah. Ismi, bangun. Yang, kameranya matiin aja, Bilang, matiin dulu.